Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi di channel Ki Supri Kompor. Oke teman-teman, ini lanjutan dari video sebelumnya dan masih servis bareng Bapak di Marunda. Dan ini kompor yang kedua yang kita kerjakan, kompor Rinnai dengan tipe RI602E, dan mengalami kendala juga sama teman-teman. Di sini susah menyala atau mati total juga, dan di sini dibersihkan total dari mesin sampai bodi kompornya kita bersihkan. Dan untuk mesin di sini pengerjaannya masih bapak saya teman-teman yang mengerjakan. Dan ini beliau lagi membuka mesin kompornya atau pematik apinya. Dan untuk bagian cuci mencuci saya teman-teman. Dan berikut juga pemasangan setelah semua bagian kompor bersih dan mesin kompor sudah top chair atau sudah mantap. Oke, seperti apa kelanjutannya? Langsung saja kita check it out. Oke teman-teman, setelah mesin kompor atau pematik api terlepas dari bodi kompor, kita bongkar semua bagian-bagian mesinnya teman-teman. Dimulai dari yang sebelah kiri, pematik api yang sebelah kiri. Di sini dibongkar semua bagian-bagiannya, kemudian nanti kita bersihkan atau kita servis dan bersihkan semua. Nah, ini sudah terlepas semua bagian-bagiannya, kemudian kita bersihkan pematik api yang sebelah kiri, semua bagian-bagiannya. Di sini Bapak dengan menggunakan cairan racikan sendiri teman-teman yang ada di botol ini. Oke, setelah semua bagian mesin kompor bersih, mulai pasang kembali teman-teman. Untuk pengerjaan yang sebelah kanan juga sama teman-teman ya. Caranya juga sama, dibongkar semua. Terus kita bersihkan semua bagian-bagiannya. Nah, di sini Bapak menggunakan asap rokok untuk mengecek kelancaran gas. Dan nanti setelah dipasang untuk mengecek kebocoran gas juga teman-teman, menggunakan asap rokok. Kira-kira seperti itu. Oke, langkah selanjutnya setelah mesin kompor atau pematik api sudah oke, sudah top chair, sudah mantap, sudah jos. Kemudian bodi kompor dan bagian-bagiannya sudah bersih semuanya. Langkah berikutnya kita pasang mesin kompornya teman-teman ke bodi kompor. Pokoknya kita pasang, kita rakit kembali satu persatu semua bagian-bagian kompornya. Dan ini hasil akhirnya teman-teman. Langsung kita tes di depan yang punya kompor. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.